Mari belajar pembagian 4 dengan cara pengurangan. Di dalam video ini kita akan belajar 8 dibagi 4, 12 dibagi 4, 16 dibagi 4, 20 dibagi 4, 24 dibagi 4, 28 dibagi 4, dan 32 dibagi 4. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Kita mulai dari 8 dibagi 4. Kita tulis 8 dan kita kurangi dengan 4. 8 dikurangi dengan 4, hasilnya yaitu atau sisanya adalah 4. Nah, karena sisanya belum 0, kita kurangi lagi dengan 4. 4 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 0 atau hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0, kita stop, berhenti di sini. Kemudian kita hitung berapakah angka 4 yang mengurangi 8 sampai hasilnya 0. 1, 2. Ada 2 angka 4, sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya adalah 12 dibagi 4. Kita tulis 12, kita kurangi dengan 4. 12 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 8. Kemudian kita kurangi lagi dengan 4. 8 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 4. Karena belum 0, kita kurangi lagi dengan 4. Kurangi 4. Maka 4 dikurangi dengan 4, 4 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 0. Kalau sudah 0, kita stop, berhenti sampai di sini. Kita hitung berapakah banyaknya angka 4 yang sudah mengurangi 12. 1, 2, 3. Ada 3 angka 4, sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berikutnya 16 dibagi 4, kita tulis 16 dikurangi dengan 4. 16 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 12. Kita kurangi lagi dengan 4. 12 dikurangi dengan 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurangi lagi dengan 4, sisanya adalah 4. Ya, kemudian 4 dikurangi dengan 4, hasilnya sama dengan 0. Kalau sudah 0, sekali lagi stop. Kita hitung banyaknya angka 4 yang sudah mengurangi 16 sampai hasilnya sama dengan 0. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 4, sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 4. 20 dibagi dengan 4, kita tulis 20, kita kurangi dengan 4. 20 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 16. Kemudian kita kurangi lagi 16 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 12. 12 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 8. Kemudian 8 dikurangi dengan 4, sisanya di sini kita punya sama dengan 4, iya. Kemudian karena belum 0, kita lanjutkan, kurangi lagi dengan 4. 4 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 0. Sehingga di sini kita hentikan, stop. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 4 yang sudah mengurangi 20 sampai hasilnya 0, sehingga 20 dibagi 4 sama dengan 5. 24 dibagi 4, kita tulis 24 dikurangi dengan 4, sisanya sama dengan 20. Kemudian kita kurangi lagi 20 dikurangi dengan 4, sisanya adalah 16. Kita kurangi lagi dengan 4, sisanya di sini berarti 12. Kita kurangi lagi dengan 4,
sisanya di sini sama dengan 8. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya 8 dikurangi dengan 4 adalah 4. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya di sini sama dengan 0. Maka kalau sudah 0 di sini stop ya, kita hentikan. Kita hitung banyaknya angka 4 yang sudah mengurangi 24. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka 4. Sehingga 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kita lanjutkan, 28 dibagi 4, kita tulis 28. Kita kurangi dengan 4. Sisanya adalah 24. Iya. 24 kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya di sini adalah 20. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 16. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya di sini adalah 12. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya di sini adalah 8. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 4. Masih ada belum 0, kita kurangi lagi dengan 4. Di sini sisanya adalah 0. Nah, kalau sudah 0, stop ya. Maka kita hitung banyaknya angka 4 yang sudah mengurangi 28 tadi. 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga 28 dibagi 4 sama dengan 7. Selanjutnya 32. 32 dikurangi dengan 4. Sisanya di sini adalah 28. Kita kurangi lagi dengan 4, bersisa 24. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 20. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 16. Terus kita kurangi 4. Sisanya adalah 12. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 8. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya adalah 4. Masih ada belum 0. Kita kurangi lagi dengan 4. Sisanya sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 di sini stop. Maka kita hitung banyaknya angka 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 angka 4, sehingga di sini 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8.